itu pengawasan untuk anak-anak kecil dilarang ya. Ingat, pakai ini harus pakai kacamata karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, Dedi Begiansa Nandes Kanandes yo. Baik, kesempatan kali ini saya bakal kenalin ke teman-teman tentang airsoft gun. Air dari bahasanya air. Air itu udara, soft itu lembut, gun ya, pistol dengan apa ya? Kekuatan yang pokoknya yang soft, peluru-peluru yang soft ya, yang lembut gitu. Ngebedain airsoft gun dengan soft gun itu, kalau air gun itu menggunakan gas, kalau airsoft gun masih menggunakan gas juga sih, cuman pelurunya soft. Ada juga yang pakai dendo atau yang pakai listrik ya. Nah, sekarang saya bakal kenalin ke kalian itu airsoft gun made in Jepang. Ini made in Jepang ya, lihat ya. Tuh, ini tanpa kokang, langsung tembak ya, dendo karena pakai baterai ya. Udah ya. Oke. Suaranya mantap kali nih. Ini yang bisa memiliki ini hanya orang-orang yang memiliki kartu klub atau yang memiliki member ya, perbakin atau apa ya. Jadi jangan sembarang-sembarang, nanti kalian bisa ketangkep ya. Tapi kalau untuk airsoft gun untuk di Jakarta atau daerah kota-kota gede, airsoft gun itu nggak perlu KTA karena udah tahu ya. Pasti udah tahu kalau soft gun itu nggak berbahaya. Dan dia bukan disebut pistol namanya, tapi disebutnya unit. Oke. Okay? Jadi buat yang awam mungkin langsung ditodong gini takut ya. Nggak bisa ngebedain mana airsoft gun sama dengan pistol asli ya. Oke, baik. Kali ini saya bahas pistol ini, bahas unit ini. Ini tipenya Combat Delta yang dendo itu tembak otomatis. Jadi ini nggak perlu kokang. Ini pakai tinggal di gini aja udah nembak ya. Oke. Suaranya tuh ya, dengerin ya. Oke. Suaranya besar sekali, lumayan takut lah ya. Ini disaranin untuk tidak untuk anak-anak, ini untuk orang dewasa. Berbahaya untuk anak-anak. Jadi harus perlindungan orang tua. Saya di Jepang suka main ini dan saya ikut klub ini, klub tembak yang ada dekat rumah. Pakai ini biar nyalin hobi ya. Saya hobinya banyak, bingung saya sukanya olahraga sih, jadi semuanya saya ikutin ya di Jepang juga. Oke, sekarang kita tes dia pakai peluru ya. Oke. Oke, sekarang target saya itu ya, target saya anggur, saya bakal nembak ke anggur. Lihat bunyi dan kekuatan gunnya ya. Hati-hati mata bung, harus pakai kacamata ya, pengaman ya. Oke, belum keluar, mungkin pelurunya nyangkut. Ora. Ternyata kuat sekali, kita lihat ke bawah ya. Nah, itu ini saya tembak tisu ya biar kalian jelas loh. Itu
Oke. Mantap, luar biasa. Ini made in Jepang ya. Oke, itu tadi saya udah buktiin ke teman-teman shotgun, airsoft gun. Itu lumayan ya. Ini butuh pengawasan untuk anak-anak kecil, dilarang ya. Ingat, pakai ini harus pakai kacamata karena ditakutkan peluru yang ditembakkan itu balik kembali lagi ke kita dan bisa membahayakan diri kita sendiri, oke? Buat kalian harus jaga terus safety-nya. Ini salam airsoft gun Jepang. Nanti saya pulang ke Indonesia, saya bakal gabung perbagian ya. Oke. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.